pakai platina masih Vespanya mantul alama. Ndak per binsa lah binda bra motor amin. Terbang ya. Apa? Kata pakai ini kayaknya. Aduh. Ganteng dan ya. Ah ini dia baru nih orang nih motor skuternya udah datang nih. Aduh motor tahun berapa nih skuter nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencari bengkelnya Jack TV. Ini ada kameranya, Wei. Ini siapa ini ngomong-ngomong ke sini nih? Saya sepertinya mengenal Anda. Siapa ya? Siapa Anda sebenarnya? Anda tidak mengenal saya ya? Tidak. Anda kayaknya sudah berubah. Berubah? Ada yang berubah? Ada yang... Kayaknya saya mulai ingat. Sama aja nih, tidak ada yang lain. Masa? Mr. Jack TV! Selamat jumpa, Boy! Jack Sparrow! Yo Allah, si Pandi. Kenapa kayak ada berubah ya? Di bagian atasnya ada kayak ada berubah di bagian kepalanya. Saya bernama Tapan, kan? Ada di cukur rata gitu rambutnya nih kayak ini kayak orang Jepang gitu. Iya, itu berarti saya itu saya rambutnya habis. Kok habis sendiri? Biasa dimakan sama tikus pas tidur. Enggak ada tempat pori-porinya untuk cukur rambut. Anai-anai tikus ke pinding, kemudian tungau itu makan rambut. Ya, jadi saya biarkan. Ya udahlah, saya ikhlaskan. Tapi itu juga mempertegas kepolosan dan keluguan saya. Wah. Ya bro, ketemu lagi nih bro sama saya di hari ini, bro. Di hari ini kita nih lagi ada kedatangan teman kita nih yang udah lama enggak bersua kata orang tuh. Kata orang Melayu tuh lama enggak bersua. Alright. Berapa tahun ya kita enggak bersua? Ada 755 tahun. Wah, ya Rabbana. Ancore. Benar dikit enggak pakai abad. Tidak. Kalau tidak bertemunya ya mungkin hanya setahun dua tahun lah gitu. Tapi lama enggak kesini saya. Jadi tadi itu lagi kemana rumahnya? Kemana masih dulu? Ingat ya rumah sini ya? Masih ingat rumahnya, tapi karena sekarang udah ada bengkel, jadi saya agak lupa dulu kan bengkelnya di Pino Chai. Dan kenalkan, ini adalah Jack. Ini channel dia. Ini channel dia. Dan juga ngeliat vlogan dia nih ada di channel YouTube juga. Karena komunikasi lewat Instagram aja. Iya. Cuma kemarin tuh ada pengen mau ajak ngumpul ke sini buat pengen mau nge-vlog. Tunggu-tunggu enggak mau datang teman nih. Udah. Gas APR buat menggigi ada satu masalah Vespa saya ini yang memang agak berat. Saya rasa Bang Dik tidak bisa ngatasinya nih. Kita kasih di satu challenge sih. Wah, ini challenge buat Bang Jack gimana ini? Karena Vespa saya dari tadi ini waktu saya mau bujur kan tuh belok ke Galang. Apa cerita nih? Saya bilang kan. Kemudian mau nape gitu ke sini kan? Langsung ngadat kan. Nampaknya memang dia kasih kode berhenti. Ini kalau masalah Vespa nih, bro, lama juga nih saya enggak bengkelin masalah Vespa ini udah berapa tahun ya? Lama ya. Saya buka bengkel dari tahun 2000 tahun 2005 sampai sekarang. Tapi kalau masalah pembongkaran mesin sih masih enggak. Masih bisa ya? Masih bisa. Berarti dulu udah apalagi platina ya? Kok ini masih platina? Platina dong. Wih, ini Vespa. Ya ampun. Vespa harus platina aja. Enggak di base CDI? Enggak. Apa ini? Itu CDI itu bener lah nih platina. CDI itu era Jepang. Jepang itu membuat CDI. Jadi platina itu memang Eropa. Waduh. Kasihan ya. Sepuk juga dia, sepuk juga. Rasa ingat tahun 80-an. Waduh. Enggak pernah pakai Vespa. Tolong jangan dikebutkan, Bang. Ini kendaraan tua. Lebih tua dari kita ini. Aduh, sedap ya nak nyoba motor koni, bro. Oh, aduh. Wup, wup. Tapi memang harus dibikin
kayak stuning-stuning gitu, stangnya sama joknya tuh memang harus pas kok buat buat balapan. Ini Vespa yang mana nih punya? Ini namanya Vespa Blues atau dipanggilnya Mr. Blues. Ya, Mr. Blues. Ya, jadi enggak, ini jenis Vespa Sprint apa? Ini jenisnya Super. 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 Kelahiran tahun 72. Aduh, 71 72 gitu. Kemudian mesinnya masih pakai platina. Lalu boleh saya coba buka? Saya masih ada tahu sedikit lah. Gimana? Cara buka-buka ini masih pandai lah untuk Vespa Tuan. Kita dulu pengin cara buka sih, enggak perlu diajarin ya. Ayo diajarin. Lancar kan? Lancar ya. Keren ya? Keren ya? Keren. Ini kartunya masih pakai platina, benar enggak pakai platina nih? Oh iya, jadi ya, siap. Aduh, abis plastiknya, karetnya. Abis. Ini kondak. Oke, bro, udah, bro, udah, bro. Aman ya? Aman. Wih, emang pakai platina masih Vespanya mantul, alamak. Enggak pernah saya cuman saya untuk nyetel di platina nih emang agak lupa-lupa ingatan ini nih. Tapi masalah platinanya enggak ada masalah. Oh, enggak ada masalah ya. Insyaallah safety. Wah, kita tutup dia dengan apa? Dengan paket itu kan. Wih, masih lengkap lah ini, kondensor. Ini kalau dibilang kondensor, kondensor kah? Coil. Apa? Spool. Udah, aku tak tahu masang nih, bro. Kau pasang seorangnya nih. Jadi ini ada masalahnya nih, Bang Jack. Apa masalahnya Vespanya nih? Masalahnya ini berat nih Bang Jek. Berat? Sangat berat. Wah, dan ini saya tidak yakin Bang Jek bisa. Tapi Bang Jek boleh cek buka businya. Saya punya untuk pembuka kunci Vespa. Oh, ini kok masih ada? Saya ada stok. Oh, saya pikir Bang. Alright, Yong Man Jai. Ini selain untuk membuka busi, juga berfungsi sebagai... Wah, ini dia. Nah, jadi kalau saya tidak nempati janji itu berarti saya lupa. Jadi saya minta dicekin apa ini? Businya. Ini masalah berat sekali nih, Cai. Aduh, ini masalah kecil, bukan masalah berat. Berat. Kalau udah overhead atau melekat atau nge-gym untuk di masalah motor baru dibilang berat. Jadi dari pertama saya pakai Vespa ini sampai sekarang saya tidak pernah pembakarannya bagus nih, bro. Bagus ya, sampai merah gitu ya. Ah, dibilang merah bata tuh bagus pembakarannya. Wow. Berarti pas gitu settingan tuh di platinanya pas sekali nih. Pantasan irit. Iya. Pantasan irit. Waduh. Cuma ada arang-arangnya sih gitu. Ini dari pertama nih sampai sekarang nih baru ini dibuka businya. Jadi memang yang membuat itu berat karena dia harus buka sama Bang Jack. Itu gitu. Berat. Jadi kemarin-kemarin tuh ada masalah busi tuh saya biarkan dia. Ini mau. Ini B berapa nih, Bang? Ini enggak ada BB-nya nih. Ini 29. Emang khusus Vespa kali ini. 29 nih, Bang, namanya. Denso. Denso. W9PX full. Saya enggak kenal juga, udah lupa dah. Kalau kita kan tahu biasa busi itu mereknya NGK itu kan. Oh, soalnya kan platina nih, Bang, beda ini nih, busi platina. Tapi ini aman ya, Bang, ya? Aman. Perlu dibersih-bersihkan enggak, Bang? Gitu, Bang. Perlu dijilat gitu enggak? Oh, ditip aja ya. Ditip aja. Saya jampi aja ya. Ya. Oke, okay. Ini dengarkan baik-baik ini. Binsalah bindabra ketabra, motor Pandi bisa laju kenceng dan tidak ada mogok. Amin. Waduh, basah jadi. Anjir, oh itu dia. Itu lah dia. Aduh. Untuk Vespa itu pakai amin dabra ketabra. Oh, gitu ya. Soalnya barang tua, apa betua. Ini betua. Barang betua. Barang langka, lawas. ini ada penghuninya Vespa tua nih. Jangan tak percaya. Ini barang antik. Beliau nih dari saya pakai motor Grand Kodok sampai ke Supra. Sampai ke. Oke, boleh silakan pakai gua nih. Saya coba ya. Cek dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Gigi, boy. Baik terbang. Alright. Wey. Oh, knalpotnya masih standar, bro. Standar. Knalpotnya masih standar. Kelangsamannya gimana, Bang? Mantul. Wah, langsung ya. Lumayan ya. Lumayan mantul juga nih untuk bipes papan ini. Emang masih original semua. Bagian karburator masih original lah. Masih. Semuanya original. Kecuali cek. Dia udah dicek ulang.
untuk di suara mesinnya mulus. Mulus. Luar biasa. Jadi jangan coba-coba masukkan tangan di sini, bahaya. Boleh. Biar aman nanti bagi kontainer biar aman. Tuh. Ini enggak ngerti sini masuk. Saya lupa ada nih masuk giginya. Bagaimana masuk giginya nih? Ada bang, itu bang bantu aja. Oh, masuk giginya pakai tangan ya? Pakai tangan. Waduh, ini betul-betul motor asli. Pakai lidah bisa lalu. Pakai gigi aja ya? Pakai gigi. Lama gak pakai Vespa nih bro. Kayak apa rasanya ya? Racun dulu bang, racun dulu. Balik masih aktif semua. Lampu sen. Gak ada. Oh, okay. Ini bebas pajak nih, bebas rajia nih motor nih. Enggak. Abang punya SIM? Kalau punya SIM, lepas. Kalau abang nggak punya SIM, oke, coba dulu bro ya. Aku kurang puas nih nyoba motor nih bro. Kenapa? Mau dibawa ke jalan kalau jaman nih nyobanya. Masih lah kan? Hah? Boleh. Nggak mampu ya, sampai ke bini nggak mampu saya coba ya. Oke lah. Biar mendapat di peraturan lalu lintas ya, coba dulu pakai helm ya. Alright, ini juga harus dipasang. Kayak biar meeting sama Vespa aja. Ini banyak bebuyu megang helm ini, kena angin terbang ya. Apa? Kan saya pakai ini kok aja. Vespa ini. Ganteng dan iya. Aduh, sedap sekali nih bro, nyoba Vespa ini betul-betul membuat masa lalu terkenang kembali. Udah berapa lama lagi? Sudah 15 tahun ya, dari 15 tahun gak naik Vespa nih baru 2020 nih naik Vespa. Jadi awal tahun 2020 Bang Jack udah naik Vespa. Alhamdulillah. Artinya 2020 ini Bang Jack harus beli Vespa. Wah. Insya Allah terkabulkan. Tapi mau dibuat kelas, mau dibuat trek semua. Kondisi motor ini punya ente masih goyang-goyang semua kok kondisi Vespanya nih. Ya nanti dibawa ke sini biar Bang masih Jack banyak bujogetnya. Vespanya masih banyak bujogetnya. Biar enggak capek di jalan, enggak bengkel. Saya lupa nih main kayak apa nama channel YouTube-nya punya Pan. Channel YouTube-nya adalah Farfuls Farfuls V-A-R-F-U-L-S
ULLS, Farfuls. Jadi kalau so far, so full, so far full. Oh, wow. Itu emang saya yang ngelihat untuk diplokan si Farful. Ah. Bang, kalau saya bilang Bang Ivan, Pandil. Bang Pandil. Ivan. Tapi panggilannya Pan Pandile Al-Rasyid. Pandil Al-Rasyid. Al-Rasyid. You're right. Emang keren-keren juga. Sampai ke Sambas deh nih buat uploadan. Nanti saya sampai keliling Indonesia Bang Jack. Ya ampun. Jadi insyaallah kalau ada Bang Jack cuma di markas aja nih buat vlog kan. Iya, tapi kan yang nontonnya seluruh Indonesia Bang Jack. Kalau saya ini kan kepengennya juga bisa gara-gara nge-vlog nih bisa kemana-mana, bisa ngapain, bisa makan, jalan-jalan, berkenalan, dapat kawan, dapat saudara, kemudian ketemu dengan gitu ya? Silaturahim kayak gini. Iya. Apa mengikat ingatan. Oh iya iya iya, emang betul sih, emang betul. Makanya. Jadi buat teman-teman boleh nih ngasih support dan dukungan nih buat channel Farful. Farful. Siap. Farful ada di bawah nanti channel YouTube-nya. Boleh dibantu subscribe untuk asik kok ceritanya untuk di vlog-an dia nih. Selain sekali saya ikutin tuh Bang asik juga sih suasananya untuk di vlog-annya. Kemudian mendapat teman baru. Saya pergi ke tempat makan-makan yang nyaman dan saya menikmati kopi-kopi yang enak. Oh, seperti kopi yang saya bawa ini. Udah persiapan ya nih? Boleh dong kita ngopi. Kita ngopi. Buat teman-teman boleh nih bantu subscribe untuk di channel YouTube-nya dan juga jangan lupa di like dan di share juga ya. Alright. Biar kita nih saling ini di komen buat masukan. Komen aja buat masukan buat Farful nih untuk di channel YouTube-nya. Kalau mau komen juga di channel YouTube Mr. Jack boleh juga. Boleh. Jadi kadang enggak sempat membalas kadang. Enggak sempat membalas kadang komen-komen itu banyak. Saya merasa enggak enak juga kadang. Merasa enggak enak. Iya, tetap enggak enak kita Bang. Merasa enggak enak. Kadang saya kadang lagi di jalan ada komen mau dibalas gitu, saya pas lagi di jalan tapi gitu udah nyampe ke tujuan saya lupa. Ah itu ke saya itu tidak pernah mengingkar tapi kadang ya lupa manusia kan. Oh iya itulah. Saya minta dukungan juga buat Bang Jack supaya konten Bang Jack berkembang. Jadi teman-teman yang nonton juga dicukupkan waktunya nontonnya supaya apa jangan setengah-setengah. Ya, bukan apa nanti salah paham, gagal paham. Kalau nonton setengah-setengah nanti gagal paham. Oke. Teman-teman jangan lupa ya teman-teman dukung terus dan support terus untuk di channel Fun Farful, Farful dan Mr. Jack TV. Mr. Jack TV. Jadi saya mendekkan cerita dulu nih kita tutup aja ya untuk di video ini. Alright. Dan buat kita, biar teman-teman pada nggak lama nonton juga nih. Kita mau ngopi. Kita ngopi dulu teman-teman. Ya mau nostalgia. Jadi, nostalgia. Kita mau nostalgia dulu nih. Alright. Dengan teman kita nih. Dengan Vespa-nya udah kita coba. Alright. Jadi buat teman yang sudah pada menonton untuk di video ini terima kasih banyak nih bro ya. Dan apabila ada kekurangan-kekurangan saya mohon maaf nih bro. Saya mohon maaf betul. Buat teman-teman yang udah ngasih support dan dukungan nih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum, sampai jumpa di next video berikutnya bro. Oke, assalamualaikum, bye bye. Alright, yo mancai. Come on.